Nama saya Ilmi Nafi, umur 35 tahun, berasal dari Pondok Pesantren Manbaul Huda, Desa Banjaran, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Manbaul Huda pada tahun ini memiliki jumlah santri kurang lebih sekitar 173. Dan fasilitas yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Manbaul Huda ada ruang kelas, madrasah, asrama putra, asrama putri, masjid, kemudian lapangan olahraga, dan juga fasilitas-fasilitas yang lain. Motivasi kami mengikuti program OPOP Jawa Barat ini adalah untuk mengembangkan metode pijat elektrik ini, karena terus terang ini dengan peralatan yang sederhana, tentunya dengan manfaat yang begitu besar, kami ingin mengembangkan dan juga membekali para santri untuk mempunyai salah satu soft skill, salah satu keterampilan, yaitu di bidang terapi. Keunggulan daripada pijat terapi elektrik ini, yang pertama adalah mengaktifkan dan membangkitkan kembali saraf-saraf yang ada pada pasien yang tidak berfungsi, kemudian juga melenturkan saraf-saraf yang tegang. Apalagi di pesantren ini tentunya dengan kegiatan aktivitas yang begitu padat, maka dengan bantuan pijat elektrik ini akan sangat membantu di dalam meringankan untuk merefleksikan saraf-saraf yang ada pada tubuh pasien. Manfaat daripada pijat terapi elektrik ini sangat luar biasa, di mana tujuan daripada pijat terapi ini adalah untuk membantu meringankan berbagai macam penyakit, terutama terkait dengan saraf seperti remati, kemudian stroke, kemudian pegal-pegal, dan lain sebagainya. Terlebih lagi di kami di kalangan pesantren, tentunya para kiai yang aktivitasnya sangat padat, ini sangat terbantu dengan adanya pijat terapi elektrik. Yang terlibat di dalam pijat terapi elektrik ini tidak hanya memberikan manfaat kepada para santri, kepada para kiai, tapi juga kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan untuk terapi pijat elektrik ini. Karena dengan biaya yang ekonomis, biaya yang murah, dan tentunya dengan hasil yang sangat memuaskan apabila dilakukan dengan secara rutin, maka pijat terapi elektrik ini adalah salah satu solusi untuk membantu meringankan penyakit yang ada pada pasien. Harapan kami di dalam mengembangkan pijat terapi elektrik ini adalah untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Demikianlah ulasan singkat dari kami tentang terapi pijat elektrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.